Sidang lanjutan perceraian Cathy Sharon dan sang suami Eka Kusuma kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Dan usai dari persidangan perceraian tersebut, Cathy menyampaikan bahwa ia masih mengharapkan keluarganya untuk kembali utuh. Dirinya juga menambahkan bahwa tidak ada kekecewaan atas kasus ini karena ia merasa masih mencintai sang suami dan berharap untuk bisa bersama lagi. Bukan kecewa, tapi ya saya masih mengharapkan suami saya karena saya masih mencintai dia dan saya masih mengharapkan keluarga kami tetap utuh. Saya tetap berdoa sama Tuhan dan itu sumber kekuatan saya.